dihadirkan untuk mengapresiasi para gamers di Sumatera. Selain itu, Telkomsel juga akan selalu mendukung dan memberikan wadah kepada para gamers untuk bisa aktif dan berkembang menjadi seorang pro gamers yang menghasilkan. Baik, untuk membuka acara kita hari ini, kami persilakan kepada Bapak Gilang Prasetya, selaku Eksekutif Vice President West Area Telkomsel, untuk memberikan kata sambutan. Dengan hormat, Bapak Gilang, kami persilakan setelah tayangan berikut. Lebih banyak yang terlibat lagi, dan harapannya, ya kalau untuk para gamers, hadiahnya lebih menarik lagi, ya mudah-mudahan. Kan ya. Mungkin itu, tapi komitmen kami, insya Allah kita akan terus bangun engagement dengan para gamers. Gitu ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Ayu. Tadi Mbak Ayu ada pantun, saya pingin pantun penutup ya Mbak Ayu, boleh ya? Boleh, jadi, boleh, silakan ya, Pak. Pisau diasah pagi-pagi, katanya gitu ya, bawa ke kebun untuk membabat gitu ya. Berakhir sudah welcoming speech ini, semoga bisa memberi manfaat. Itu saja mungkin dari saya. Dengarkan welcoming and appreciation speech to gamers area Sumatera dari Direktur Sales Telkomsel, Bapak Hendry Mulyasam. Dengan hormat, Pak Hendry, kami persilahkan setelah penyembuhan COVID-19 segera diberikan kesembuhan olehnya. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para gamers berprestasi di beberapa kompetisi yang diselenggarakan oleh DigiOne Gaming. Selain apresiasi, tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang menggunakan berbagai produk digital dari Telkomsel untuk mengakomodir kebutuhan komunikasi serta digital entertainment. Apresiasi besar juga ingin saya sampaikan atas antusiasme para gamers di Sumatera yang begitu luar biasa terhadap setiap kompetisi yang diselenggarakan oleh DigiOne Gaming. Menurut data yang kami miliki, sedikitnya sekitar 5.700, hampir 5.700 gamers di Sumatera yang berkompetisi di Sumatera dengan DigiOne League 2021. Sementara itu, untuk regular area online turnamen, tercatat ada sekitar 112.000 gamers yang berkompetisi setiap bulannya. Hal ini akan menjadi penyemangat kami sebagai operator terbesar di Indonesia agar konsisten menghadirkan layanan dan produk yang mampu menjawab kebutuhan para gamers. Selain itu, kami juga akan terus berkomitmen untuk terus memfasilitasi para gamers yang ingin menjadi atlet e-sport berprestasi melalui platform dunia games. Komitmen ini adalah perwujudan visi kami, yaitu terus bergerak maju, mendorong terciptanya ekosistem digital di Indonesia yang inklusif dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan upaya tersebut, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan fokus untuk mendukung kemajuan industri e-sport dan gaming di Sumatera melalui platform dunia games channel DigiOne Gaming. Rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, Pak HMS, Kang Gilang, Bang Ete, rekan-rekan GM di Sumatera, manajer di Sumatera, dan rekan-rekan DP dan seluruh rekan-rekan Telkomsel yang saya banggakan, dan terutama juga untuk teman-teman media yang luar biasa, dan juga teman-teman gamers ya, yang luar biasa berprestasi. Terima kasih Mbak Ayu untuk kesempatannya. Jadi izin Pak, nggak boleh izin kalau sama Pak HMS nih ya. Jadi baik Pak HMS, Kang Gilang. Jadi DigiOne Liga ini sebenarnya akhirnya kita udah sampai di puncaknya ya, di finalnya untuk Q1 ini gitu ya. Q1, jadi Liga ini udah berjalan dari Januari dan merupakan kompetisi on top of regular competition yang kita lakukan. Jadi ada 1.100 kompetisi setiap bulan. Ini adalah topping tambahan yang kami buat khusus di Q1 2021 ini gitu ya. Dan ini akan terus berjenjang lurus dengan roadmap teman-teman di kantor pusat. Ya. Dan oh kebetulan sini ada Bang Abi sama Bang Fadli juga ya. Welcome. Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete, dan rekan-rekan semua, kita langsung masuk ke acara penyerahan hadiah ini secara simbolis tapi virtual, gitu ya. Mungkin sambil
menyiapkan mockup yang kemarin, Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete ya, mockup yang kemarin udah di share. Kita ya, mungkin sebelum itu kita coba lihat sneak peek sebagai berikut. Ditengok-tengok sedikit ya, udah kelihatan namanya. Oke, jadi kita langsung aja, tentunya semua ini bisa berjalan, berlangsung tentunya dengan kolaborasi yang sangat kuat dari mulai area sampai ke teman-teman DPE ya. Baik, Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete, langsung aja mungkin panitia di spotlight, Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete, dan kita undang tiga perwakilan pemenang ya, karena pemenangnya ini banyak nih, Pak MS, itu totalnya ada 43 orang, karena memang satu tim itu ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Nah, kita undang perwakilan aja, tiga orang, satu juara satu dari Free Fire di Juan League, ada ya, ada Arsi, terus juara satu PUBG dari di Juan League, dan juara satu PUBG dari di Juan Cup Media. Wah, udah hadir nih, Bang Deddy, Bang Riyad, sama Bang Hasan ya. Baik, Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete, kita langsung aja masing-masing bisa memegang handphonenya, menunjukkan mockup yang kemarin di share. Mungkin untuk para pemenang bisa langsung menunjukkan e-sertifikatnya ya. Wah, lumayan nih. Cair lah ya. Oke, mungkin panitia kita silakan prosesinya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi Pak. Satu. Ini Bang Riyad wajahnya. Tiga. Nah, wajahnya biar kelihatan. Biar masuk koran itu kan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih. Selamat ya buat para pemenang. Ini jarang-jarang nih bisa langsung satu frame sama direktur Telkomsel ya. Ada Kang Gilang juga sebagai EVP di West Area dan Bang Ete sebagai VP Sumatera. Mungkin Pak MS, Kang Gilang, Bang Ete, ini kan dari beberapa hari lalu tuh pas tahu bahwa akan Pak HMS akan join di acara ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pak. Kita harus menyaring mana nih pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk kita bisa kita masukkan ke sini, gitu ya. Nah, makanya nanti kita adakan sedikit sharing session Pak HMS, Kang Gilang, Bang Ete ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja mungkin satu perwakilan dari gamer kali ya. Satu perwakilan dari gamer mungkin yang juara satu PUBG kali ya. Mungkin panitia juara satu PUBG Bang Riyad ya. Bang Riyad. Tuh. Bang Riyad. Oke, nanti sambil ditemani oleh Bang Fadli, Bang Abi gitu ya. Oke. Mungkin Bang Riyad, ini jarang-jarang nih, kesempatan yang jarang, mungkin bisa menyampaikan kesan-kesannya atau mau bertanya sesuatu nggak, mumpung ada Bapak Direktur kita gitu ya, sama memang orang-orang yang menghandle digital service di Telkomsel ini. Silakan Bang Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad, kapten dari tim SW Sport yang menjuarai Deguan League Sumatera dari game PUBG. Kesan-kesannya itu untuk Deguan League area Sumatera, bagus ya, karena Deguan League Sumatera ini telah mewadahi kami, para gamers di area Sumatera, untuk bisa berkompetisi. Bukan hanya di area kabupaten kota, namun di area Sumatera. Ini Pak, saya ada pertanyaan Pak. Apakah DG One League ini ada kelanjutannya untuk di kancah nasional? Sebelumnya terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Riyad. Oke, bagus juga nih pertanyaannya. Oke, mungkin Pak HMS mungkin bisa ada tanggapan Pak HMS. Ah.
Terima kasih Mas Riyad atas pertanyaannya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih secara pribadi maupun atas nama perusahaan telah menjadi pelanggan yang sangat aktif di e-sport. Jadi tentunya Telkomsel juga akan rutin menyelenggarakan event berskala nasional. Seperti kita ketahui, kita punya Dunia Games League dan Indonesian Games Championship. Jadi Mas Riyad, pastikan aja siap-siap di tahun ini dengan event-event berikutnya. Mudah-mudahan Mas Riyad juga bisa menjadi juara di nasional. Kira-kira gitu, Kang Yudi, yang bisa disampaikan, Mas Yudi. Siap. Wah, makasih Pak MS. Berarti ini udah jelas ya, ada roadmap yang memang disiapkan lah ya untuk para talenta-talenta dari Sumatera nih ya, khususnya gitu. Mungkin Kang Gilang, untuk West Area sendiri mungkin ada tambahan, Kang Gilang? Ya, tambahan sedikit lah mungkin ya. Jadi ajang di kita itu saya pikir ini ajang pemanasan begitu kan ya, ajang pemanasan untuk ke tahap nasional. Memang ya kita mendesain itulah begitu ya. Jadi nanti seperti tadi Pak Emen sampaikan, ada Dunia Games, Indonesian Games Championship. Sebetulnya kan sebelumnya juga kita pernah kirim ya dari Sumatera kan ya. Iya. Betul kirim, betul. Sumatera juga perwakilan. Gitu ya. Jadi perwakilan gitu ya. Jadi yang paling penting ikuti aja gitu ya turnamen kita secara lokal gitu ya. Ya selanjutnya nanti mudah-mudahan tadi seperti disampaikan bahwa bisa dikirim dan bisa mengikuti di ajang yang lebih luas ya, itu nasional. Mungkin itu Pak Yudi. Baik, makasih Kang Gilang. Jadi memang Bang Riyad ya, kita mengadakan 1100 kompetisi per bulan itu sangat banyak ya. Jadi itu jadi wadah untuk mengasah skill ya, supaya lebih siap untuk maju ke kancah yang lebih besar, untuk skala yang lebih besar di Jakarta lah ya. Kalau ingat tahun lalu itu, terima kasih juga Bang Fadli ya, Bang Abi, Bang ada kayaknya Bang Jali di sini ya. Itu sampai 2 mobil datang dari nyebrang dari Sumatera datang ke Senayan itu Jakarta, lewat darat ya, ke Jakarta lewat darat. Itu dua truk waktu, 2 bus waktu itu. Kalian bawa durian. Saya jualan di Senayan. Iya. Oke, makasih Bang Riyad, Pak MS, Kang Gilang. Mungkin yang kedua mungkin kita minta perwakilan dari media kali ya. Dari media ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin nih Mas Nur ya. Mas Nur. Namanya soalnya Nur bercahaya ini, Mas. Jadi mungkin dari mana Mas Nur, dan kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada pertanyaan apa? Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati teman-teman dari Telkomsel, Pak HMS dan rekan-rekan yang lainnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman gamers yang sudah menjadi pemenang di kompetisi yang digelar oleh Telkomsel. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit kesan terkait kompetisi yang digelar oleh Telkomsel untuk teman-teman media. Saya kira ini kompetisi pertama kali ya yang digelar untuk teman-teman media, dan saya kira ini kompetisi yang sangat bagus, kompetisi yang mudah dan tidak ribet bagi teman-teman untuk mengikutinya gitu loh. Apalagi menggunakan platform Dunia Games ya, yang sudah ada sejak 2013 dari Telkomsel. Ya, makasih Kang Yudi. Terima kasih Mas Nur atas pertanyaannya. Tentunya Telkomsel sebagai operator terbesar di Indonesia yang saat ini mempunyai 160 juta lebih pelanggan gitu ya. Dimana di Sumatera adalah salah satu kontribusi revenue dari games itu yang terbesar datang dari teman-teman di Sumatera. Tentunya dari pelanggan Telkomsel Sumatera. Dan Telkomsel juga terus melanjutkan komitmen untuk menggelar jaringan 4G LTE di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera. Dan bisa juga saya sampaikan bahwa pemerintah sudah menyetujui untuk pembangunan desa 3T dan non-3T, Mas Nur. Jadi 3T itu adalah yang akan dibangun oleh pemerintah, kira-kira 8 ribuan, dan tentunya sisanya akan dibangun oleh semua operator. Dan Telkomsel tahun ini juga akan membangun di desa non-3T. Jadi dibagi dua, ada 3T dan non-3T. Bedanya 3T dan 3T adalah 3T secara ekonomis lebih kecil dibandingkan 3T. Tapi kita berharap dengan adanya pembangunan di seluruh desa di Indonesia hingga
kita mempercepat yang namanya proses transformasi digital di Indonesia. Yang tadi dicanangkan tahun 2030, insya Allah tahun 2022 proses digitalisasi di semua desa sudah tercapai. Tentunya nggak semuanya juga pasti bisa dapat, gitu ya, karena masih ada penyebaran penduduk misalnya dalam satu desa ternyata hasil asesmen nantinya gitu kita bisa melihat mungkin nggak bisa 100%, tapi kita akan mendekati 100% untuk mengcover semua pelanggan atau penduduk Indonesia. Yang kedua dari sisi untuk latensi, karena kita melihat bahwa gamers itu yang sangat dibutuhkan adalah latensi. Bagaimana kalau latensi itu kira-kira gini ya, kalau kita klik www.detik.com gitu, klik gitu ya, itu dihitung berapa lama dia langsung sampai di screen-nya. Dan alhamdulillah di Sumatera kita sudah nambah 4 core network gitu ya. Tentunya teman-teman games sudah bisa merasakan peningkatan terhadap latensinya. Sekarang ini kita punya 6 POP yang tadinya 2, tapi di akhir tahun lalu kita selesaikan baru berakhir semuanya di Februari kemarin. Mudah-mudahan dengan itu juga akan membuat menjadi lebih baik. Dan tentunya kita juga memiliki aktivitas yang kita miliki. Setelah itu kita memiliki beberapa portal dan aplikasi digital untuk mengakomodir semua kebutuhan digital entertainment seperti kita punya Mytelkomsel, Maxstream, Langit Musik, dan khususnya untuk gamers kita juga punya portal Dunia Gamers. Mudah-mudahan Mas Nur, Telkomsel terus bergerak maju untuk mempersiapkan alat-alat produksinya sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan tentunya khususnya di pelanggan kita di Sumatera. Kira-kira bisa menjawab itu, Mas Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak MS. Wah, komplit kali ya. Mas Nur tadi udah komitmen untuk jaringan lengkap. Latensi juga ini sangat penting ini, Mas Nur, kalau main game. Kira-kira kalau mau nembak lawan itu baru niat udah mati lawan lah ya kira-kira ya. Insya Allah improvement itu udah terlihat udah nyata. Canggih gitu. Banget itu ya. Udah canggih. Gitu ya. Jadi baru niat mau nembak udah mati lawannya gitu ya. Jadi itu quality yang kami upayakan terus gitu ya di Telkomsel gitu ya. Oke, mungkin konkretnya kira-kira kue atau peran besar Telkomsel di kemajuan digital ini kira-kira Bang Ete untuk Sumatera ada tambahan Bang Ete? Baik, terima kasih Mas Yudi, Mas Nur, Pak MS yang saya hormati, Kang Gilang, teman-teman senior leader Telkomsel. Jadi di Sumatera khususnya kami sangat berkomitmen untuk mengembangkan gaming ini gitu. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa ketua-ketua e-sport di berbagai provinsi, di mana dalam hal ini secara nasional juga e-sport ini sedang digalakkan luar biasa juga. Dan kami tentunya gini loh Mas Nur ya, kan kalau lapangan bola ada banyak lapangan bolanya, kalau nggak ada pertandingannya kan juga nggak enak gitu loh. Nah di sini kami berkomitmen untuk menjaga supaya pertandingan ini minimal ada 1000 kali event setiap bulan di Sumatera ini. Ini untuk menyemarakkan supaya teman-teman juga merasa selalu berkompetisi. Paling tidak ini yang kami lakukan saat ini dan kami terus akan menjaga event ini akan terus kita jalankan setiap bulannya sehingga para gamers akan terus tertantang untuk ikut berkompetisi dan bertanding secara kontinu. Mungkin itu Mas Yudi, jadi kita menjaga eventnya di Sumatera ini setiap bulan minimal 1000 kita lakukan setiap bulannya. Itu jadi ini bentuk komitmen kita untuk menyemarakkan supaya para gamers ini lebih tercing lagi adrenalinnya setiap bulan untuk ikut berkompetisi gitu. Bahkan nanti untuk media juga ya, sekarang kalau sekarang secara Sumatera nanti kita secara nasional gitu ya, bisa jadi begitu. Bahkan di beberapa hal gitu ya, itu di internasional pun dikompetisikan luar biasa loh beberapa game ini. Dan itu bisa saja kita nanti suatu hari itu ikut ke luar negeri gitu ya, ikut kompetisi seperti di Korea, di mana gitu. Itu luar biasa loh. Jadi pertandingannya lebih ramai dari pertandingan final bola Eropa kayak gitu. Jadi satu stadion itu bisa sampai 70.000 penontonnya. Dan lebih semarak gitu. Iya. Mungkin itu Mas Yudi sementara dari kita di Sumatera khususnya. Siap, makasih Bang Ete. Terima kasih. Ya, Mas Nur komplit ya. Dari Pak MS tadi, network gitu ya, jaringannya, aplikasinya. Terus dari Bang Ete, langkah konkretnya di Sumatera ini
bagaimana Telkomsel akan mengambil peran gitu ya untuk lebih tumbuh lagi digital dan bisa memaksimalkan semua platform yang kami punya. Ini ingat-ingat gara-gara sebut lapangan Bang Etek jadi ingat kemarin kami visit gitu ya sama Kang Gilang sama Bang Yogi di Binjai. Itu di kebun sawit jauh sekali. Jauh di banget Abi kemarin. Dong. Kampungnya Abi lah itu Binjai. Kampungnya Bang Abi. Jadi Bang masuk ada tower. Tower di situ kita lihat ada beberapa perumahan gitu nanya-nanya pakai apa. Ternyata main PUBG sama Smule. Smule. Jadi ada hiburan, Wishing sama Smule. Jadi itu PUBG, jadi katanya ya itulah hiburan kami gitu ya. Jadi paling tidak Telkomsel bisa membawa senyum lah ya. Memberi senyum di wajah masyarakat yang ada di... Dan rupanya banyak penyanyi ya. Katanya di situ, Pak. Iya. Iya, ada juga. Besar kemarin, kita cek itu yang Smule aja ada 15 ribuan orang yang sudah pakai aplikasinya. Oh, Binjai, bagus tuh Binjai. Jadi utama aja kalau bilang Binjai. Jadi gitu Mas Nur ya, komplit gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Terus semoga bisa memberikan insight ya buat teman-teman media betapa seriusnya Telkomsel gitu ya. Oke, baik mungkin Pak Hemes kalau boleh satu lagi Pak Hemes dari gamer ya. Sebelum kita ini ya, Pak Hemes. Mungkin satu lagi dari Free Fire mungkin ya, karena tadi dari PUBG. Mungkin dari Free Fire ya, Pak Hasan Basri tadi kalau nggak salah. Bang Hasan? Wah ini Bang Halo, Hasan. Cek. Ya ini calon-calon ya. Ini pro player kita nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak MS yang sudah menghadiri acara The Warding Ceremony ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman Telkomsel yang sudah mengadakan acara Sumatera Digi One League 2021 ini. Sebelumnya untuk Digi One Gaming sendiri, seperti yang sudah karena kita dengar tadi, Digi One Portal Dunia Game sudah ada sejak 2013, di mana saya sendiri perwakilan dari JRC Esports sudah sangat sering menggunakan Portal Dunia Game untuk mendaftar turnamen ataupun ikut dalam promo-promo yang ada di Portal Dunia Games. Kalau untuk turnamennya sendiri di Portal Dunia Games itu ada Recall ataupun Sumatera Digi One 21 dan banyaknya yang bisa kita jumpai di Portal Dunia Games. Dan untuk promonya itu yang saya itu ada Wheels dan juga Play From Home. Promo-promo itu bisa kita pakai buat gamers-gamers juga nih buat top up diamond-nya. Karena di promo-promo itu bisa banyak apa namanya dapat keuntungan lah. Untuk pertanyaannya, alhamdulillah tim JRC Sport masuk ke dalam juara satu Sumatera Digi One League 2021. Nah, dari prestasi yang sudah kita raih di Sumatera ini, Pak, apakah e-sport dunia game ada rencana untuk membentuk ataupun merekrut pemain-pemain dari daerah? Gitu. Kalau misalkan caranya bagaimana atau prosedurnya gimana sih biar teman-teman yang ada di daerah ini juga punya semangat, punya gairah gitu untuk bisa bersaing lebih kompetitif lagi. Pas. Oke. Okay. Makasih Bang Hasan. Wah, ini pas banget nih ada Bang Fadli di sini gitu ya. Mungkin Bang Fadli bisa kasih tanggapan dulu Bang Fadli, silakan Bang Fadli. Yep. Makasih Mas Yudi. Pak MS, Pak Gilang, Bang Ete, dan sendiri dari Telkomsel. Bang Hasan, makasih pertanyaannya. Jadi terkait tim e-sport, diketahui bersama kan Telkomsel punya tim e-sport sendiri tuh, undernya Dunia Games. Sekarang kita punya 6 tim e-sport, dan itu membernya kita ambil dari seluruh Indonesia. Yang terbaik lah kita ambil, bahkan sekarang satu tim yang CODM itu lagi mewakili Indonesia tanding di internasional. Mudah-mudahan bisa menang, itu mengharumkan nama Telkomsel dan Indonesia juga. Nah, terkait tadi pertanyaannya Bang Hasan, dari nasional kita memang terus membentuk tim-tim e-sport ya, dari talent-talent yang terpilih. Nah, cuma kita juga lagi dalam pembicaraan dengan teman-teman dari sales kantor pusat dan juga dari teman-teman area, gimana kalau kita juga punya tim-tim yang dari daerah gitu. Oh. Karena sebenarnya tim itu kan apa? Sangat banyak ya, dan yang mungkin yang dikenal itu yang benar-benar yang sudah pro banget gitu. Nah, padahal
yang dari daerah-daerah itu sangat jago gitu. Nah, cuman tidak punya kesempatan untuk tampil dan bergabung di turnamen yang lebih besar gitu. Nah, harapannya nanti dengan teman-teman di area dan teman-teman Sales Pusat, kita bisa bikin nih, nanti dari area 1 atau mungkin bahkan dari regional. Magut, oh, nah, ya. Yeah. Regional. Oh, udah, itu. Tim.